Bosku, kita akan membahas lagi uang Soekarno. 1.000 rupiah bisa melengkung di tangan tahun 1964, bosku ya. Jadi uang kuno ini sangat banyak sekali beredar di masyarakat ya. Dan boleh untuk diketahui bosku ya, uang ini bukan uang asli, kebanyakan uang palsu ya, seperti postingan dari bos Syaki Nur Syakila ADM. Dia memposting uang Soekarno 1964 bisa melengkung sendiri, di dalam uang seribunya ada lafaz Allah. Dan kalau di terawang sekelilingnya ada tulisan Asmaul Husna. Kita cek itemnya bosku ya. Jadi ini adalah uang Soekarno yang paling umum yang beredar di masyarakat. Uang palsu, uang mainan, biasanya kami sebutnya uka-uka. Gambar belakangnya ada banyak sekali macamnya bosku ya, warnanya banyak macam sekali, nominalnya pun banyak macam sekali. Yang ini 100 rupiah, gambar belakang pembajak sawah, ada warna hijau 1.000 rupiah, dengan ini penarinya 5 orang, nomor serinya BK17. Ya, nggak jelas ini ya. 193719. Nggak tahu ini artinya apa BK ini, nomor serinya. No, ini penarinya juga 5, warna hijau, nominal 1.000 rupiah, bosku. Ini ada lambang Garuda aja warna kuning tahun 1964. Cek satu lagi, ini yang 100 rupiah, bosku ya, warna merah. Ini nih yang sering menjadi pembahasan. Oke, kita cek di komentarnya, bosku. Kita cek komentarnya. Komentar telah dinonaktifkan untuk postingan ini. Sayang sekali ya. Masa sih nggak bisa lihat komentarnya apa aja? Semua komentar. Oke. Sebentar, 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 bosku ya. Uang mainan ataupun uka-uka dikomen oleh adminnya langsung. Oke, numpang ngepost uang, bang. Nih, yang 1.000, pembajak sawah juga 1.000 rupiah bisa melengkung. Sudah lipat-lipat ya, bosku ya. Seperti yang kita lihat, warna merah, ada burung Garuda tahun 1964. Sayang dia nggak kasih terawang. Ini juga aku punya bosku ya, 1.000 rupiah. BKR Bung Karno sih biasanya. 170936. Apa ini maksudnya bosku? 1.000 rupiah. Penarinya 2 kayak gini. Astagfirullah. Yang ini juga Sola Setia, kan pasti banyak yang punya ini. Dan ini sudah jelas uang mainan ataupun uang palsu. Lihat aja ya, banyak sekali yang ini ya, memposting juga ya, ikut ah, mana tahu ketemu jodohnya. Ini yang berharap tinggi sih. Melengkung enggak? Hanfi komentar, melengkung enggak untuk uang kertas ini? Tahun 1964 dinyatakan uang palsu ya, yang seperti ini ya, bosku ya. Yang asli adalah yang tahun 1960. Nanti kita cek harganya. Ini belum apa-apa sudah ori khas. Inilah yang paling banyak sekali beredar di masyarakat, bosku ya. Ini pembajak sawah juga nominal 1.000 rupiah, bosku. Astaga. Ini bahkan di Terawang ada apa ini? Gambar
celurit arit. Wow, PKI ya. Ini uang PKI berarti. Astaga, naga. Mohon maaf bang, numpang posting. Kalau ada yang berminat langsung inbox. Thanks. Ra Erma. Bagi yang berminat silahkan di chat aja ya. Beliau ini. Nah, ini bisa melengkung. Penarinya banyak sekali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 penari. Paling banyak dicari sih 9 penari atau 7 penari bosku ya. Berapa selembar? Kalau yang gini ada sama saya banyak. Berapa selembar? Banyak yang menawari bosku ya. Cek harga, cek bisa melengkung, melingkup gak ditaruh di atas gelas isi es. Nah, ini sudah melenceng dari pembahasan bosku ya. Wilayah Palu, Sulawesi Tengah. Masih ada, masih bos, melengkung. Ori, uang Soekarno 1964. Ini hadir dari Surabaya tahun 1964. Astaga, dapur pola. Aduh, hai. Ini penarinya, buset, banyak sekali. Ada warna hijau dan warna merah bosku ya. Kita kupas tuntas ya malam ini, hari ini juga. Nitip lapak. Ini Rp1.000, warna merah, bervariasi. Ada ini ya, tulisan Arab, warna hijau, Rp1.000 juga. Cek harga, ajuin aja om, nggak tahu harganya ku om, cek inbox. Oke bos Mirza, 90k 40k. Yang uang-uang asli ini nggak ada yang nawar bosku ya. Masih dari Sola Setia. Ini dari Clara, kita nonton videonya bosku ya. Ini Rp1.000 Soekarno warna hijau tahun 1964. Wow. Oke, ini ada juga yang ini asli ya, 20.000, 1.100, 500-nya asli. Ini nggak tahu ambil foto dari siapa. Ini bukti adalah screenshot bosku ya. Ini Rp1.000 Soekarno hijau tahun 1964, palsu juga. Warisan T sepuh apa ini, M Nawi. Ini fix 100% juga palsu bosku ya, Rp1.000. Banyak sekali. Oke, langsung dari adminnya oleh Pak Ari Sunarko. Yaitu dia menyatakan uang mainan atau uka-uka. Oke, kita cek bosku ya di Shopee. Uang 1000 Soekarno. Kita cek 1000 Soekarno. Nah, ini bosku ya. Kita cek dari harga termahal dulu. Pastinya bosku ya. Ada yang menjual 95 juta, 20 juta, 10 juta, 10 juta. Ini asli bosku ya. Ini asli 1000 tahun 1960 Soekarno, sudah PMG, skor 64. Ini skor PMG juga 50, 5 juta. Wah, astaga. Nah, kita cek lagi bosku ya yang terlaris. Kita cek dari harga terlaris ini, Rp8.000 aja selembar. Ada warna biru, hijau, dan merah. Ini ya, keterangannya sudah termurah. Saya perbesar dulu. Termurah 1000 Soekarno 1964 melengkung. Di sini tertulis adalah souvenir. Jadi uang mainan bosku ya. Alat sulap uang souvenir 1000 Soekarno gulung melengkung. Warna hijau 1000. Rp9.000 saja harganya. Ini enggak ada keterangan uang palsu ataupun uang mainan. Ini uang 1000 rajahan, laminating, rapi, sudah di press ya. Artinya 10.000 aja ini. Ini 15.000 bosku. Astaga, ini 15.000, 15.000,
sangat bermacam-macam variasinya, ini di ultraviolet juga, ini pun Rp4.500 bosku ya. Ini yang pembajak sawah ini 15.000. Oke, harga normalnya adalah 5.000 sampai dengan 10 ribuan sih. Kita cek di Bukalapak bosku. Ini di Shopee. Dan ini di Bukalapak kita cek. Harga urutkan berdasarkan yang termahal 70.000, 45.000, 15.000. Astaga, ini asli bosku ya, yang dua ini asli, ini palsu. Kita cek terlaris aja 10.000 bosku, rata-rata ya. Harganya 10.000 rata-rata di Bukalapak. Riset-riset. Kita cek di Tokopedia lagi. Harga tertinggi 100 juta, 100 juta, luar biasa sekali di Tokopedia ini bosku ya. 100 juta, astaga naga. Ulasan, berdasarkan ulasan. Paling seru sih membahas uang Soekarno ini. 8.000, 7.500, 170.000. Banyak sekali macam-macamnya bosku ya. Oke, pembahasan tentang uang Soekarno kali ini cukup sampai di sini. Next time kita membahasnya lagi, bosku ya. Kebetulan saya banyak, tapi nantilah saya buatkan videonya lagi, bosku ya. Kita bakar-bakarin uang Soekarno ini. Oke, bosku. Ulasan kali ini cukup sampai di sini. Salam numismatik, bosku ya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Tidak ada niatan saya untuk menyinggung bosku yang memiliki uang kuno ini. Cuman inilah kenyataannya bosku ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya bosku ya.